Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala sahabat hidayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata Ramadan atau umat Islam sedang berpuasa memberikan warna tersendiri untuk senantiasa berprestasi, bukan berlemas-lemas atau bermalas-malasan. Kalau kita lihat dalam sirah An-Nabawiyah, ternyata ketika umat Islam berperang, ternyata perang Badar, umat Islam waktu itu sedang berpuasa, sehingga menolehkan kemenangan, kesuksesan yang luar biasa. Termasuk juga ketika umat Islam di Indonesia, kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus tahun 45, kebetulan umat Islam sedang berpuasa, sehingga berpuasa bisa memperoleh kemenangan yang maksimal. Termasuk juga Al-Imam Asy-Syafi'i mengarang kitab Al-Umm waktu itu usianya 12 tahun. Ketika ditanya apa rahasianya, kok bisa mengarang kitab usia 12 tahun? Karena Al-Imam Asy-Syafi'i rajin berpuasa. Orang rajin berpuasa menyebabkan dia berprestasi. Bahkan disebutkan orang yang berpuasa sahur tarbiyah, melatih dia, latih pendidikan senantiasa berhasil. Berarti hamba zakaha waqad khaba man dasaha. Sungguhlah sukses orang yang mampu menyucikan jiwanya, termasuk mereka yang berpuasa. Sehingga lagi-lagi, yuk kita bersama berpuasa lillah, karena Allah, karena iman dan ikhlas. Kalau kita berpuasa karena iman dan ikhlas, maka akan timbul lillah karena Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa karena iman dan ikhlas, maka diampuni dosa dan dosa. Bahkan muncul ketika dia puasa, dia akan lelah karena niatnya lillah karena Allah. Termasuk dalam melaksanakan aktivitas saat bekerja, maka harus ada inovasi-inovasi saat kita bekerja. Dengan bekerja akan memperoleh kesuksesan. Selamat berpuasa dan meraih prestasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.